Jordi Amat dipastikan bakal bernostalgia dengan tiga bintang La Albiceleste. Pemain belakang Timnas Indonesia, Jordi Amat dipastikan bakal kembali bersua dengan tiga pemain bintang Timnas Argentina. Seperti yang diketahui, Jordi Amat masuk dalam 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga lawan Palestina dan Argentina. Laga Timnas Indonesia vs Argentina sendiri bakal dilangsungkan pada tanggal 19 Juni tahun 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan ini jadi yang pertama bagi Timnas Indonesia melawan Argentina. Meski begitu, hal tersebut tidak berlaku untuk Jordi Amat. Jordi Amat sendiri sebelum membela Timnas Indonesia sudah membela banyak klub besar di Liga Inggris dan Spanyol. Tentu, pemain belakang Johor Darul Takzim tersebut sudah mafhum dengan para pemain dari Argentina. Setidaknya, Jordi Amat dipastikan bakal bernostalgia dengan tiga pemain andalan Timnas Argentina. Nama pertama tentu adalah Lionel Messi. Pertemuan Jordi Amat melawan Lionel Messi terjadi tatkala keduanya sama-sama berkarir di Liga Spanyol. Tercatat keduanya sudah 5 kali berjumpa di Liga Spanyol saat Jordi Amat membela Espanyol dan Rayo Vallecano. Sayangnya, Jordi Amat hanya mengantongi 1 kali imbang dan 4 kekalahan. Nama kedua yang pernah bersua dengan Jordi Amat adalah Angel Di Maria. Pertemuan Jordi Amat dengan Angel Di Maria terjadi saat keduanya berkarir di Liga Inggris dan Spanyol. Keduanya sudah 3 kali berjumpa di level klub. Nama terakhir yang pernah dihadapi oleh Jordi Amat adalah Nicolas Otamendi. Duel keduanya terjadi saat berkarir di Liga Inggris. Jordi Amat hanya 2 kali berduel sepanjang karirnya dengan bek tengah yang membela SL Benfica di Liga Portugal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!